Di Kabupaten Pasaman Barat terdapat dua jalur jalan lintas yang menghubungkan Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara. Di dua jalur ini terdapat beberapa titik ruas jalan yang sudah mengalami kerusakan parah dan rawan longsor. Tepatnya di jalur Simpang 4 menuju Panti Pasaman Timur dan di jalur Ranah Batahan menuju Madinah, Sumatera Utara. Menyikapi tingginya potensi bencana alam di jalur lintas ini, Polres Pasaman Barat akan meningkatkan penanganan dan kewaspadaan bencana selama operasi Ketupat Singgalang tahun ini. Pasalnya, selain potensi tanah longsor, potensi banjir juga terdapat di sejumlah ruas jalan utama nasional yang dilewati para pemudik dan arus balik mendatang. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto mengatakan di setiap titik rawan akan diberikan rambu-rambu dan tanda agar bisa dideteksi masyarakat. Selain itu juga didirikan pos pelayanan dan pengamanan di jalur tersebut agar bisa dimanfaatkan warga atau respon cepat setiap peristiwa. Konsep dalam rangka kegiatan pengamanan itu terfokus yang pertama terkait masa keamanan arus mudik, khususnya dalam masyarakat yang menggunakan kendaraan yang mudik dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam Sumatera Barat. Dan kita pun kita mengetahui di sini masih lintas Sumatera apa lintas Medan lah, lintas Sumatera, ada kita antisipasi segala kemungkinan. Untuk pengamanan kita sudah mendirikan pos sepanjang atau di wilayah Pasaman Barat ada sekitar 7 pos pengamanan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang bencana memang ada kemarin sempat terjadi ada beberapa lokasi yang terkenang air ataupun banjir, ada beberapa longsor yang terputus. Ya, insya Allah kita sama-sama berdoa pada kegiatan ini jelang mudik atau pada saat operasi ketupat semuanya aman dan tidak ada bencana yang melanda di wilayah Pasaman. Sementara itu memaksimalkan upaya penanganan bencana ini, kesiapan armada lintas instansi dan milik Polri akan lebih diintensifkan, termasuk alat berat dan perahu jika dibutuhkan oleh masyarakat karena banjir dan longsor berpotensi besar terjadi di Pasaman Barat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, CL Saputra, Padang TV.